Kalau kamu kejebak di ruangan sama lawan jenis, kamu bakal ngapain? Oke, ada pertanyaan lagi nih. Ini kameramen dari tadi ngelihat atas bawah terpesona. Oh, mau tanya ukuran katanya. Iya, ukuran BH, ukuran berapa? Nomor 42. Itu kalau lagi nggak pakai BH bisa dikeblak angin ya? Bisa dibopong. Tipikalnya yang mencar apa jatuh sih kak? Mencar. Berarti belahan panjang ya? Iya. Ini maksudnya gimana mencar? Saya agak kurang konek ini, mencar gimana? Enggak sejalan gitu. Mas Dwi ini, paham gak sih? Cari tahu lagi dah. Satu buat anaknya, terus bapaknya di belakang ini. Gila, kayak nyusuin. Babi gitu kalau nyusuin di belakang, digendong ini, nete gitu. Oh, tahu ya babi. Sadis juga, kan situ, situ yang aduh pertanyaan apa ini. Oke, mungkin Mas Lutfi nih udah nyiapin pertanyaan buat Mbak Siva. Saya katanya belum nikah kan ya? Belum. Pertama kali bisa perawan umur berapa kak? Umur 15 tahun. Itu sama siapa tuh? Sama mantan cowok sih. Ya ampun, rugi banget tuh. Iya. Kena enggak? Aduh, rugi ya? Rugi loh. Jual tuh. Itu pas pecah perawan umur 15 tahun. Iya, 15. Ada kepikiran nggak buat udah gua sekalian cari duit aja lah dengan status gua yang udah nggak perawan gitu. Pernah ada kepikiran kayak gitu? Pernah ada kepikiran ke situ sih, cuman nggak berani. Kenapa nggak berani? Kan duit, dapet duit. Secara lu udah nggak perawan, udah. Ini terus. Terusin. Ada kepikiran kayak gitu dulu? Dulu sih ada kepikiran ke situ, cuman gak berani sampai ngelakuin gitu. Kerja kayak gitu. Dicoba deh. Cuannya gede loh. Mau saya JK-in gak? Cuannya gede loh. Banyak kadang-kadang. Daripada ini pacaran pakai doang, ada duit. Iya. Mendingan jual diri. Iya, nanggung ya. Mungkin Mbak nih, Mbak kreatif mana nih, enggak ada ini ngeliatin handphone mulu, mungkin ada pertanyaan nih. Biasanya Mbak kreatif yang paling tubuh cowok yang terbaik. Enggak, sebentar. Anda siapa ya? Anda perkenalkan diri dulu dong, baru gitu. Tahu-tahu Anda siapa gitu. Anda hansip nanya-nanya begitu. Iya. Yeah. Kesannya kayak mau ngegerbek pasangan mesum ya. Anda siapa? Anda siapa? Oh, Mas kameramen namanya. Iya. Boleh silakan. Bagian tubuh cowok mana yang paling suka? Apa? Bagian tubuh mana? Bagian tubuh cowok yang paling lu suka. Lu ngeliat cowok bagian tubuh mana yang paling lu suka dari cowok? Dari ini siapa ya? Dada ya? Dada. Gini dong. Dada karena gak tau, suka aja gitu sama yang cowok yang... Cowok tegap gitu. Iya, tegap. Tegap. Mau gak sama dia? Itu aslinya bongkok loh. Ditegap-tegapin. Terakhir tuh, mau gak cowok? Suka yang dada yang ada bulunya gak? Iya, suka. Ada. Cuman... bulu ketek pindah ke sini. Suka enggak? Masih suka. Enggak, bulu ketek pindah ke sini. Asem ya, Pak. Iya, pas gini bukan wangi jatuhnya ya. Sepet. Oke, Mbak Nyun, ada pertanyaan enggak buat Mbak Sipan? Enggak ada. Ada dong. Belum. Oh, belum. Belum menemukan apa pertanyaan yang tepat. Tuh. Kesibukannya apanya sehari-hari? Kesibukannya apa tuh? Enggak ada kesibukan. Untuk sekarang pacaran sih untuk pacaran. Oke, ya. Nah, lu pernah nggak? Bukan pernah sih. Apa? Gue pengen tanya, berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali lu cukur bulu bawah? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Pernah nggak dicukur-cukur sampai lama banget? Pernah?
Enggak pernah. Lu panjangin deh, sekarang banyak video-video viral yang begitu. Siapa tahu viral. Sampai di bonding. Iya. Sampai dikeruin. Nah, konten yang udah ada kan cuma dicatok doang ya. Nah, lu panjangin, lu semir. Biar pirang ya. Itu buat setrika. Serius. Kalau pirang itu sunah lu. Ya, kalau bawaan jenggot merahnya bawaan sunah. Itu kalau di semir mah enggak lah kan ini. Kan kita ini podcast syariah ini. Lu pengen enggak ada kepikiran bikin video seksi terus sampai pengen viral gitu? Enggak ada kepikiran sih. Enggak ada. Lu punya TikTok enggak? Iya. Punya. Kenapa enggak apa memperlihatkan, nah lu kan punya kelebihan nih. Iya. Bagian payudara lu lebih gitu. Kan banyak tuh cowok-cowok yang suka nonton live-live yang gitu-gitu. Kenapa enggak berpikir buat cari uang di situ? Ya tahu belum kepikiran. Belum kepikiran. Ya, mau dibuatin enggak? Enggak ketat enggak FYP. Iya, itu FYP lo, viral lo nanti kayak yang itu yang zeng ngedang ngedang. Opo iki? Banyu nih, yo durasi bentar lagi nih mau close nih. Coba ada pertanyaan enggak? Oh, Mas Lutfi, silakan Mas Lutfi. Mau tanya dong. Nah, boleh. Tadi kan bahas ini ya. Lebih suka main sendiri apa sama cowoknya sih? Lebih suka sendiri. Gue udah kebiasaan, yeah. Jadi sendiri, lebih puas sendiri gitu, yeah. Ya, lebih santai. Kenapa alasannya? Gak tahu. Lebih enak sendiri aja gitu. Emang udah kebiasaan, Pi. Emang udah kebiasaan. Kalau sama cowok suka nggak puas apa gimana kalau main? Ngerasa nggak puas. Yeah. Emang dari semenjak lu hilang perawan sampai sekarang lu berhubungan sama cowok nggak pernah puas? Jarang juga dari pas gitu. Gak pernah puas? Gak pernah puas. Satu pun belum pernah ngerasain puas sama cowok? Ada yang bikin puas. Ada. Satu kata buat cowok yang pernah bikin lu puas. Makasih udah bikin puas. Itu bukan satu kata, lebih itu. Oh. Enak gitu. Enak, oh iya. Iya. Lagi, itu satu kata. Oke, Manyun, ayo dong, tanya dong. Waktu itu kan kita perawan di usia. Enggak, sebentar, perkenalkan diri dong. Oh enggak usah. Kenal. Oh udah kenal. Sombong. Itu diiming-imingin apa? Kok 15 tahun sampai dikasih perawanannya? Gak tau, gak ada sih, gak ada iming-iming apa-apa. Mbaknya, mungkin mbaknya dari tadi gak tahu. Ntar lama-lama gak tahu mau beli truk gitu. Apa karena penasaran juga pengen nyobain video? Iya. Rasa penasaran ada gitu. Berawal dari mana kok bisa timbul penasaran pengen nyobain kan? Dari video itu. Oh, sering nonton video porno, iya. Yang ngajakin dulu siapa? Si cowoknya. Kamu juga pengen nyoba? Iya, pengen nyoba. Terjadi lah. Iya. Jeng. Ada pertanyaan lagi? Gua mau kasih pertanyaan. Kalau memang teman-teman udah enggak ada pertanyaan nih. Ada. Iya, ada Mas Alif tapi mau nanya. Oh, silakan Mas Alif. Ya mau malu. Ayo. Kalau lagi tangi ngapain, Bu? Itu tadi itu cuma digesek-gesek apa dicolok-colok juga sih, Kak? Dicolok. Nah, kalau nyolok bisa berapa jari, Kak? Dua. Kalau enggak satu. Kira-kira lima. Kayak ngambil bayi. Bisa aja nih. Oke, ada lagi? Biar saya lanjut ke pertanyaan untuk Mbak Siva. Afgan. Nah, kalau ini pertanyaan buat lu nih ya. Pertanyaan pertama. Kalau kamu pengen bobo bareng, bobo barengnya sama siapa sih? Secara kan lu sendiri mulu bobo, bobonya kan sama siapa? Sama cowok sekarang. Sama cowok. Pacar. Sama pacar. Selama ini nggak pernah bobo sampai pagi gitu bareng? Nggak pernah. Oke, lanjut. Hal apa yang bisa bikin kamu terangsang? Apa? Tadi kan satu nonton. Iya. Nah, ada lagi nggak selain nonton bikin lu?
ada apa di dinding gini dielus-elus ya. Oh, dielus-elus. Oke, okay. Di bagian leher. Oke. Oke. Okay. Okay. Lanjut ke kalau kamu kejebak di ruangan sama lawan jenis, kamu bakal ngapain? Tapi lawan jenisnya yang enggak kenal nih. Lu bakal ngelakuin hal apa? Ngobrol apa langsung lu tiba-tiba ngajakin ML? Ngobrol. Ngobrol aja. Iya. Oke, lanjut. Oke, pertanyaan terakhir. Kapan terakhir lu ciuman sama siapa? Ciuman nih, cipokan. Sama siapa? Sama mantan. Mantan. Iya. Yang lu kasih keperawanan lu iya. Dia. Oke. Oke, thank you buat para subscriber udah nonton video gua. Thank you juga buat Lasifa udah sharing di konten gua. Jangan lupa buat kalian like, comment, subscribe di channel YouTube Armada Sakti Official. Bye bye.